Si Vivi itu, Nur Abanerja Barat itu anak angkat kami. Saya baru pulang dari rapat paripurna nota pengantar keuangan, pulanglah di rumah kebun. Bukan hanya berdua, dan beberapa orang juga di sana, termasuk istri saya yang buatin kopi. Nah, pada saat di tengah-tengah ngopi, tiba-tiba dia datang, minta video. Tiba-tiba meledak seperti sekarang viral, yang dikatakan saya ada affair dan lain sebagainya. Ini kan pembunuhan karakter. Ini sama mencemarkan nama baik saya, merugikan saya. Langkah yang saya lakukan, begitu saya tahu itu, ya saya melaporkan ke Polda. Dan sekarang di Polda sudah proses penyelidikan. Kemarin saya sudah dipanggil Polda, saya bersama beberapa saksi untuk dimintain keterangan terkait kejadian ini.